Lembaga Perlindungan Anak atau LPAI pada Selasa 15 Desember 2020 mendatangi kediaman Habib Rizik Syihab di Petamburan. Kedatangan LPAI yang dipimpin oleh Seto Mulyadi atau yang kerap disapa Kak Seto bertujuan melihat kondisi anak dan cucu Habib Rizik yang ikut rombongan saat terjadi insiden di kilometer 50 Tol Cikampek. Berikut dokumentasi yang Front TV dapatkan. Yang masuk kategori anak-anak ini termasuk yang belum punya KTP. Di bawah 18, di bawah 18. 18 tahun. Oh, tidak masuk, ada yang umur 15 masuk berarti ya? Iya, 18. Ya. 18. Sana ya. Jadi ini kelas berapa tadi? Kelas 3 SD. Ini sudah sekolah atau TK? Belum sekolah. Oh, belum sekolah ya. Ini kelas TKB. Mariam belum. Oh, ini belum. Bahkan belum ya. Jadi seperti itu. Kemudian di mobil Habib Rizik itu ada mana putri Habib Rizik? Putri Habib Rizik ada dua yang masih umur 16 dan masih remaja ya. 14 dan 16. Yang paling kecil yang ke-6 dan ke-7. Usia 14 dan 16. Ini lagi mau turun orangnya. Nah, itu di mobil Habib Rizik ada dua anak. Hasanah sama Mariam. Ah, sama ini sama cucu dia. Hasanah nih yang ini. Oh. Yang Hasanah. Ini mobil Habib Rizik. Mariam. Ini cucu sama Mariam yang ini. Mariam nih Hasanah. Nah, kemudian di mobil Haji Hakim. Haji Hakim nih, ini Bunda. Istrinya Haji Hakim. Nah, di mobil Bunda ini ada anak kecil ini putrinya Haji Hakim namanya Ocha. Umur berapa Ocha? 6 tahun. Kemudian Abudi. Abudi berapa tahun? 12 tahun. Dan putrinya Haji Kantor berapa? 16 tahun. Di mobilnya Haji Hakim. Kemudian di mobil saya anak kecilnya ada ini, Sair. Untuk mobil saya. Iya. Ponakan anak kita. Cucu Habib Rizik paling besar. Kemudian anak saya Abu Bakar. Kemudian ada ini, Fagi yang paling kecil. Yang paling kecil. Kemudian di mobil Habib Alwi, anak-anaknya ada si kembar. Iya. Hasan Hussein. Saya, istri, anak kembar dua, babysitter dua. Oh. Iya. Nah, kemudian sisanya belakang mobil Laskar. Laskar. Jadi kita yang namanya mau jalan keluarga, beliau kan mau istirahat ya, bawa anak cucu semua. Bahkan sampai kerabat yang ikut menemani, sahabat beliau ikut mengendarai maka pun dibawa anak-anak ya. Karena memang niatnya mau istirahat di tempat peristirahatan di villa. Makanya kita kaget juga kok malam itu sampai ada insiden, kejar-kejaran. Bahkan sampai berakhir ada nyawa yang melayang dari anak-anak Laskar yang berusaha menghambat lajunya. Mereka cuma berusaha menghambat lajunya mobil yang ngikutin itu, yang kita ini nggak tahu ini mobil siapa yang ngikutin terus itu. Jadi cukup tegang. Malam itu Said bagaimana waktu kebut-kebutan? Said tadi cerita takut. Ya, kami dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, yang dulu pernah bernama Komnas Perlindungan Anak, tapi sekarang kembali ke nama lama LPAI, dan kami memang sempat terkejut mendengar berita ini, di mana dalam suasana apa yang penuh keriuhan itu di jalan tol kilometer 50 itu ternyata ada anak-anak dan bayi. Kalau tidak salah ada 12 anak dan bayi ya. Jadi kami merasa sangat terpanggil untuk melihat kondisi dari anak-anak. Bagaimana keadaannya? Artinya kan sering terjadi suatu pengalaman traumatik yang tertunda begitu. Jadi saat itu mungkin kelihatan biasa, tapi beberapa saat kemudian nah itu baru muncul. Ya, kami akan pantau saja trauma psikis ini karena bagaimana juga kami hanya berfokus pada anak ya, dalam ini dimanapun juga dalam kasus kerusuhan, mungkin beberapa peristiwa itu di Surabaya, di berbagai tempat, di Klaten. Nah, kami selalu memberikan perhatian khusus pada anak-anak karena anak membutuhkan perlindungan khusus, sehingga dalam hal ini kami ingin melihat bagaimana kondisi anak-anak yang ikut bersama dalam rombongan tadi. Dan kami juga bisa memantau saat ini, mungkin beberapa kali juga akan kami lihat kembali. Terima kasih banyak Kak Seto atas perhatiannya. Memang di kejadian KM50 itu, di titik KM50-nya ketika itu memang rombongan sudah terpisah. Sebagaimana diketahui di kronologi. Tapi memang ketika proses kejar-kejaran itu,
dari keluar tol dari Sentul sampai keluar tol Karawang Timur dan seterusnya. Memang di rombongan itu ada anak-anak. Tadi Kak Seto sudah tahu sendiri. Saya terima kasih banyak atas nama keluarga, atas perhatiannya, atas kepeduliannya. Mudah-mudahan insya Allah anak-anak di Indonesia bisa lebih diperhatikan lagi keselamatannya, baik keselamatan zahir atau keselamatan batin, keselamatan fisik atau keselamatan psikis. Dan jangan sampai ke depan hal-hal seperti ini terjadi lagi. Amin. Karena ini bisa membahayakan daripada anak-anak kita. Ya, terima kasih banyak Kak Seto, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin.